Thank you.
ang tano do parmulan ni daging mo. Mula may gabi tano. Alay Tuhan di bata na manopah ho. Semua masyarakat Boro-Boro yang mencintai Bapak kami, kami berterima kasih. Bapak mengatakan jangan kami siap waktu saya pergi, berarti rayakan, gembira, dan ingat pesan. Pesan Bapak sungguh banyak, dan yang paling mendalam khotbah tadi, hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 14. Terima kasih Umi mengangkat satu ayat yang menjadi pesan Bapak dalam setiap hidupnya. Terima kasih. Jadi saya mengenal beliau itu semasa saya masih kecil. Beliau sudah menjadi seorang pendeta, ya, dan luar biasa kiprah beliau. Bisa jabatan-jabatan strategis di semua lintas gereja, bukan hanya HKBP tapi dunia. Jadi suatu yang luar biasa sebenarnya. Dan kiprah beliau bukan hanya menjadi tokoh gereja, tapi bisa dibilang tokoh agama, lintas agama, dan mempersatukan semua perbedaan-perbedaan. Dan juga beliau ini bisa disebut juga tokoh nasional. Nah, banyak pemikiran-pemikiran beliau ini yang sebenarnya sangat orisinil dalam hal membangun bangsa dan negara ini. Nah, beliau juga bisa dibilang tokoh keadilan juga, tokoh kemanusiaan. Artinya memandang beliau ini harus dari berbagai macam sudut. Nah, mudah-mudahan lah kita harapkan bahwa ketokohan beliau ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda, termasuk anak-anak Tapanuli Utara, ya, bahwa dalam semua sisi itu kita harus juga melakukan yang terbaik. Yang kedua, saya terakhir bertemu sama beliau ini ketika itu beliau bertanya kepada saya sampai sejauh mana perkembangan usulan kita pendirian Universitas Negeri Umum. Ketika itu saya sampaikan masih dalam bentuk apa menyusun kajian oleh suku Windows dan USU. Waktu itu saya sampaikan kepada beliau dan beliau menyampaikan kepada saya agar dipercepat saja, jangan lama-lama. Jadi dulu 2016 juga, kalau nggak salah itu 2017, pernah juga beliau dengan pendeta Saud Sirait, kita buat forum group discussion di Hotel Sahid Jakarta. Nah, ini sebenarnya kita mohon juga bahwa cita-cita beliau juga, cita-cita kita bersama ini juga, ya, bisa terwujud di Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, ya. Kiranya sekali lagi, ya, Tuhan bersama beliau di surga, dan kita harapkan keluarga tetap tegar, tetap kuat menghadapi cobaan ini. Beliau mendengar saya waktu open house pertama di setelah saya bupati. Nah, kemudian pertemuan dengan beliau datang ke rumah dinas, beliau sampaikan pemikiran-pemikiran sesuai sambutan saya. Nah, kemudian 2016 kita membuat tokoh-tokoh di Jakarta, beliau hadir, dan kita coba bagaimana pendirian Universitas Negeri Umum ini. Kemudian 2018 atau 2019 saya kurang ingat lagi, beliau bertanya ke saya kelanjutannya ini seperti apa, dan saya jelaskan bahwa ini dalam masih proses kajian.